Kapris dedah orang kanan Ebit Lu mulai sedar, bersyukur kebenaran semakin hampir. Umum sedia tahu selebriti, Kapris atau nama sebenarnya, Aris Ramli memang kerap memuat naik perkongsian mengenai seorang personaliti dakwah, Ebit Lu sejak beberapa tahun lepas. 2 tahun penantian. Terbaru, Kapris telah memuat naik hantaran di IG Story dengan menyatakan selepas 2 tahun akhirnya kebenaran bakal terbongkar tidak lama lagi. Orang kanan ucap selamat tinggal kepada Ebit Lu. Capris memaklumkan yang orang kuat kepada personaliti dakwah itu sendiri telah mengucapkan selamat tinggal kepada individu tersebut. Ujar selebriti itu lagi, dia bersyukur kerana selepas 2 tahun akhirnya insan yang dikatakan dianiaya telah berani tampil. Ada masa nak kopi-kopi dengan Capris. Walau bagaimanapun, individu yang didakwa orang kuat kepada Ebit Lu itu telah menyatakan yang mereka semua pendosa dan berharap dapat menyelesaikan masalah antara dia dan personaliti dakwah berkenaan sebara adik-beradik. Namun begitu, dia sangat menghargai keprihatinan Kapris dalam isu berkenaan dan terbuka untuk bertemu dengan selebriti terbabit pada bila-bila masa. Untuk rekod, perbalahan antara Kapris dan Ebit Lu telah berlarutan sejak beberapa tahun bermula dengan isu ketika masing-masing berada di Palestin. Pelbagai pendedahan dibuat antara mereka sehingga membuatkan negara sedikit kecoh dengan isu-isu yang dibangkitkan mereka di media sosial. Anda jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.